Okey, kami kembali bergabung setelah bersorangan tadi. So dah faham dah ilmu mengenai mental. Banyak perkara yang sebab kalau macam kita kongsi tadi, banyak juga perkara-perkara yang kita tak tahu sebenarnya. Kita boleh termasuk dalam kategori sakit mental. Sakit mental kalau tidak dapat diurus dengan baik. Itulah kerja pagi petang malam shift macam kita media ni pun kadang-kadang boleh kategori dalam sakit mental. Tidur tak cukup tu salah satu. Tidur tak cukup salah satu. Salah satu faktor je. Okay. Baik, tak apa. Tak kenapa dulu supaya kita dapat bertenang untuk segmen. Ini segmen yang berat juga. Kita nak bercakap mengenai Government Link University. Satu tajuk yang perlukan tuan-tuan, puan-puan dengan betul-betul sebab ada satu program yang akan dibawakan oleh mereka. Jadi kita sangat berbesar hati kerana dua watak penting bersama kita pada hari ini. Di sebelah Redwin kita ada Profesor Dr. Muhammad Ibrahim Abdul Muttalib, Naib Chancellor University Teknologi Petronas UTP, merangkap pengerusi GLU. Selamat raya tu. Masih selamat raya lagi. Selamat raya batin. Okey, kita juga ada Profesor Datuk Dr. Mazliha Muhammad Suud, Presiden UNI KL. Terima kasih banyak Datuk bersama kami hari ini. Terima kasih. Dua-dua pasukan mana sokong? Sudah. Kesedih juga sebab Jerman kalah. Saya Perancis. Ale Lebler. Kita bertemu Argentina nanti. Datuk England. England malam nanti insya-Allah kalau ada rezeki. Malam ni 2 pagi nanti. I think England akan jadi champion kali ni. Dia punya tu. Perancis dengan Argentina jangan main nanti. Okey, baik. Okay. Kita cakap mengenai GLU, Government Link University. Mungkin sebagai pengerusinya sendiri, apa fokus dan juga peranan GLU ni? Baik. Pertamanya, saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri kepada semua dan juga terima kasih kepada Selamat Pagi Malaysia kerana memberi kami kesempatan untuk berkongsi berkenaan dengan rancangan program yang akan kami anjurkan. Jadi, secara ringkasnya, sejarah GLU ni bermula sekitar pertengahan 90-an. Okay. Ketika itu, saya percaya ketika itu permintaan kepada pendidikan tinggi ini meningkat secara mendadak. Dan usaha kerajaan ketika itu untuk menubuhkan universiti awam ini terbatas to certain extent. Jadi, tiga syarikat besar ketika itu milik kerajaan, Petronas, Tenaga Nasional dan Telekom telah dijemput untuk establish lah universiti, Government Link University ini. Tujuan universiti Government Link University ini ditubuhkan ialah untuk memenuhi permintaan ketika itu, permintaan untuk pengajian tinggi. Jadi kita boleh tolong untuk tambahkan tempat bagi pengajian tinggi. Tapi as we go along, dalam tahun 2002, we were joined by UNIKL. UNIKL come into the picture. So kalau nak tengokkan UNIKL ni lah diorang yang besar sekali. Diorang yang besar. Kami macam UTP, kami pengambilan sekitar 1,600 ke 2,000 setahun. Dan I think dalam untuk UNITEN dan MMU sekitar 3,000 ke 3,000 gitulah. Tapi UNIKL tu berapa? 6 ya? 6,000 6,000. So diorang main contributor in apa ni lah, in terms of number. But anyway, as kami progress dalam the journey of GLU ni, kami start going into research and development lah. Dan research and development ni, the idea, tujuan dia untuk menaikkan tahap universiti ni dari segi dia punya recognition. Okay. Because itu require. Kalau kita tak ada recognition tu, payahlah kita nak attract students juga. Dan another thing is bila kita buat research and development ni, kita juga menyumbang kepada negara. Dan itu salah satu tujuan juga yang mana syarikat milik kerajaan ni di, menubuhkan universiti ni. It is being seen more towards as honoring the corporate social responsibility, memberi balik kepada Baik, bagi Datuk sendiri, kita tahu GLU ini merupakan antara kaitan dengan kerajaan sendiri kerana dengan adanya penubuhan bersama-sama dengan GLC, Government Link Company. Tetapi membezakan GLU dengan IPTS yang lain ini bagaimana? Adakah dari segi silibus pembelajarannya itu ke ataupun bagaimana? Kalau kita lihat dari segi mengapa GLC ini dipelawa oleh kerajaan untuk menubuhkan universiti ini sendiri. Sebenarnya hasratnya ialah supaya ada hubungan yang kuat di antara universiti dan industri. Lihat dari segi GLU ini, kesemua universiti ini di belakangnya ada industri-industri besar yang memayungi universiti ini. Macam Petronas yang memayungi UTP.
Pertenaga Nasional memayungi UNITEN, Telekom memayungi Multimedia University, dan untuk UniKL dipayungi oleh MARA yang dengan semua syarikat-syarikat yang ditubuhkan oleh usahawan-usahawan yang di bawah bantuan MARA dan sebagainya. Jadi kelebihan yang ada di GLU ini ialah di mana kita punya mempunyai hubungan yang begitu kuat, rapat dengan industri. Kita ada satu sinergi yang begitu baik dengan industri. So apa yang kita praktikkan, apa yang kita ajarkan dalam universiti kami sebenarnya adalah selaras dengan keperluan di industri. So kerana kita faham keperluan industri, kerana kita ditubuhkan oleh industri. Dan kerana itu saya rasa itu salah satu yang paling utamalah. Yang kedua je pula untuk membezakan kita dengan IPTS lain ialah penubuhan institusi GLU ini tidak ditubuhkan berasaskan kepada keuntungan semata-mata. Kerana biasanya lah macam Petronas dia ada core business dia. Macam tenaga ada core business dia. MMU pun ada, MARA pun ada core business dia. Dan education ni ialah satu cabang di mana semua company ini dapat menyumbang kembali kepada masyarakat. Jadi kami tidak ditubuhkan berasaskan kepada keuntungan semata-mata. Tapi kita ditubuhkan untuk membangunkan pendidikan dalam negara lah, macam mana yang Prof Ibrahim dah sebutkan tadi. Maksudnya Win, GLU ni mempraktiskan TVET secara lebih fokus, lebih khusus berbanding IPT awam yang satu bubur universiti ada pelbagai program, tetapi GLU melatari empat universiti ni lebih fokus kepada industri masing-masing. Begitu Datuk. Okey, baik. Kita nak tanya doktor sebab tadi saya dah buka soalan mengenai ada satu program khas Discover GLU Open Day. Ini satu sebab kenapa mereka datang sebenarnya, nak suruh orang ramai lagi faham lagi tentang GLU ini. Mereka kena ke program Discover GLU Open Day nanti, Doktor. Program GLU Open Day ini bermula pada hari ini. Hari ini dah bermula, 27 ya. Dia diadakan di IOL City Mall di Putrajaya, ya, berdekatan dengan Marriott Putrajaya. Dan program ini bermula daripada 10 pagi hingga 10 malam. Dan dalam program ni kita akan kami bergabung lah. Empat universiti ni kami bergabung mengadakan satu education exhibition yang mana kita memperkenalkan program-program yang kami tawarkan dan juga aspek-aspek pendidikan dan pembangunan yang kami. Because kita bukan saja bertumpu kepada prasiswa azah, tetapi kami juga melihat kepada pengambilan pasca siswa azah. Dan dalam pameran ini juga kita akan exposekan kepada potensial punya pelajar tentang kemudahan biasiswa, kemudahan pembiayaan yang kami sediakan. Jadi to extent pelajar-pelajar ini dapatlah information ini. Jadi taklah kalau dia nak masuk universiti tu, dia kata private universiti. Selalu kami ni bila kena private universiti, dia kata yuran. Private universiti ni yuran mahal. Jadi sebenarnya kami ada cara-cara kami yang mana kami boleh membantu para pelajar untuk menjalani. Sebab pada kami, seperti yang Datuk Mazliham katakan tadi, kami ni bukan ditubuhkan atas dasar meraup keuntungan. It's not profit. It's not a profit making venture. Lebih kepada kami ditubuhkan ni lebih kepada giving back to the society. That is kami punya main agenda. Di samping melakukan tu, kami pembangunan pelajaran di pengajian di peringkat tinggi dan juga pendidikan dan pembangunan. So program-program ni akan ada. Satu perkara yang ingin saya kongsikan juga is that kali ni kami ada unik sikit kan, Datuk kan. Kita, you see what happened is recently kami juga ada buat macam something macam pakatan jugalah dengan rakan-rakan yang sama, diorang GLU di Indonesia. Diorang ada 5 universiti yang milik industri di Indonesia, milik kerajaan jugalah, industri milik kerajaan. So mereka juga akan menyertai pameran ini. Jadi kita dapat dapat sinergi itu. Jadi kami harap lebih ramai para pelajar selain dapat mengenali diri kami berempat, juga dapat expose kepada kepada universiti di Indonesia. The best four. The best four private university. Betul. Okay. That is our mission. Yes. The best four private university. Yes. Okay, dalam mencapai misi itu juga, tentunya Open Day ini amat penting kerana ia juga mengalu-alukan bagi mereka yang ingin melanjutkan pengajian ke peringkat yang lebih kepada TVET ya, dan juga STEM itu sendiri. Mungkin Datuk juga boleh kongsikan, selain daripada ialah memperkenalkan institusi masing-masing, kenapa
perlunya mereka datang ke open day ini dan mungkin mendalami sesuatu yang baru yang ditawarkan oleh pihak institusi sendiri, Datuk. Dia selalu biasa kalau orang jual produk dia kata 2-in-1 kan. Jadi kita buat ni 4-in-1. Jadi kita buat 4-in-1 ni di mana dia datang satu tempat dia boleh jumpa 4 universiti apa ni GLU ni. So apa itu adalah salah satu yang paling utamalah kerana kita memberi peluang kepada para pelajar atau bakal-bakal pelajar yang nak menyambung pengajian mereka di sama ada di MMU, di UNITEN, di UTP ataupun di UNIKL, mereka boleh datang di satu tempat dan boleh lihat apa ni semua yang kita pamerkan di sana nantilah. Dan saya sebenarnya nampak ini satu yang memberi manfaat kepada para pelajar ini kerana mereka boleh meneroka kecemerlangan UTP, mereka boleh meneroka kelebihan yang ada di MMU, mereka juga boleh tengok apa yang ada di UNITEN, mungkin boleh tengok keterampilan apa ni kompetensi yang ditawarkan oleh UNIKL. So ini apa ni dapat memberi mereka peluang dan apa ruang untuk mereka memahami apa yang ditawarkan di institusi yang di bawah GLU inilah. Okey. Alang-alang Datuk dah sebut meneroka kecemerlangan. Saya suka nak tahu juga sebab empat universiti ni, the best four ni dipayungi oleh industri. Kalau Datuk boleh cerita sikit kejayaan program-program ataupun graduan-graduan yang lalu. Adakah mereka bila dah selesai di universiti-universiti ini, industri yang payung universiti ini akan memberi keutamaan untuk mengambil mereka? Oh, itu saya rasa apa ni sudah orang kata sudah terang lagi bersuluh lah. Jadi sudah tentulah graduan yang dibentuk oleh Universiti Teknologi Petronas tak kalah Petronas tak nak apa ni percaya kepada graduan dilahirkan oleh UTP. Macam graduan-graduan yang dibentuk oleh MMU sudah tentu mempunyai kecekapan yang seperti banyak diperlukan oleh telekom dan sebagainya. Jadi kerana itu pentingnya apa GLU ni kerana bila kami bergabung dia bukan sahaja satu universiti itu dapat dipayungi oleh satu syarikat besar, tapi sekarang kami boleh dipayungi oleh tiga ataupun empat apa ni pemilik-pemilik besar yang ada di belakang kami. Itu link tu. Jadi macam, dari Petronas mungkin boleh juga dilihat keperluan di telekom dan sebagainya lah. Tapi kalau kita lihat tumpuannya empat institusi utama ini macam Petronas lebih kepada tumpuan oil and gas. UNIKL lebih pada teknikal, macam UNITEN lebih elektronik dan elektrik dan elektronik. Tentunya ada mungkin pada akan datang ini, adakah GLU ini mungkin akan mempertimbangkan untuk menambah bilangan institusi untuk memenuhi lagi jaringan profesion ini? Okey, buat masa ni kalau kita lihat ya, kalau kita tengok rangkaian program yang ditawarkan oleh empat universiti ini, sebenarnya saya boleh katakan sebenarnya kita ni dah macam comprehensive university lah. Sebab kalau kita tengok rangkaian program macam UNIKL, memang diorang TVET. Skill base diorang memang very high. So beberapa program diorang tu even diorang ada apa pentauliahan daripada special pentauliahan yang that is one of the reason kenapa industri akan ambil pelajar-pelajar diorang the moment they graduate. Macam UTP, MMU dan UNITEN, kami ada bidang-bidang tertentu yang mana kami industri. Macam oil and gas ni it goes beyond Petronas, ada juga daripada Halliburton. Jadi beberapa graduan kami juga diambil oleh syarikat-syarikat seperti Shell, seperti Schlumberger, Halliburton dan UNITEN. Kalau apa ni pertumpuan dong kepada tenaga, industri tenaga, especially electricity, electronics kan kuat, dan MMU dari segi multimedia ni. Selain daripada telekom ada juga yang lain. In fact, kebanyakan daripada graduan kami juga ada yang dah pelopori dalam bidang keusahawanan, yang mana mereka menubuhkan syarikat-syarikat sendiri yang sekarang ni sudah pun ada ternama lah dan established lah. Baik, alhamdulillah niat di hati nak bersembang banyak lagi tetapi kami perlu mematuhi rule of law juga mematuhi masa juga, tapi anda kena datang ramai-ramai ke ground floor center court IOI City Mall Putrajaya, dekat saja. Saya duduk mana Sarjana Putra, depan tu je. Pada 2007
7 Jun hari ini bermula hingga 1 Julai 10 pagi hingga 10 malam untuk mengikuti apakah yang terbaik di Government Link University GLU. Empat universiti ini akan bersama di sana nanti. Terima kasih Datuk. Baik. Doktor, terima kasih banyak. Terima kasih banyak-banyak. Kita jumpa di final nanti. England dengan France. England dengan France. Oh, itu dua-dua final. Hebat. Argentina. Okay. Baik, kita selepas ini kita nak saksikan satu lagi